ramai juga ya yang datang. Iya. Ada fashion show gue tunggu banget, tapi masih lama sih, kita ngapain dulu ya? Main-main aja deh, keliling-keliling. Yuk. Alika, Kak Clara. Hai, oh my God. Aku boleh nanya-nanya bentar gak? Boleh. Tahun 2017 ini yang ngetren tuh bakal apa sih? Kalau menurut aku pribadi, tren itu unpredictable. Apalagi 2017, tiap tahun itu punya seasonnya kan. Menurut aku lebih banyak warna-warna yang berani, terus semakin banyak oversized clothing. Disebut 50 Shades of Yellow, karena yellow is making comeback. Inspirasinya siapa sih? Siapa ya? Gak ada juri siapa-siapa sih. Parisian Bankers. Okay. Hari ini sih, inspirasinya dari Lyson, ini kebetulan dari Lyson teman aku yang buat. Aku ada rapid question nih buat kakak, jadi aku bakal sebutin dua option, kakak harus pilih satu. Madonna or Beyonce? Beyonce. 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 Kylie Jenner or Kendall Jenner? Kendall. Kendall Jenner. Kylie. Casual or glamour? Casual. 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 Heels or flats? Flats. Flats. Heels. Makeup di mobil atau siap dari rumah? Siap dari rumah. Makeup di mobil. Makeup di mobil. Suka nyimpan banyak baju di mobil atau enggak sih? Suka. Suka nyimpan banyak barang di mobil. Setiap hari pasti ada baju di mobil. Lemari baju atau bagasi mobil? Lemari baju. Bagasi mobil. Bagasi mobil kayaknya. Punya pengalaman enggak sih kayak misalnya dari event satu ke event yang lain harus ganti baju di mobil, repot gitu, punya enggak sih? Sering banget. Banyak contohnya hari ini. Hampir tiap hari. Di mobil nyimpan berapa sepatu dan berapa baju? Sekitar 4 kalau nggak 6, jadi ada sport shoes, ada flat, ada heels yang agak pendek, sama heels yang tinggi. Sienta cocok banget ya kayaknya buat ibu. Oh my. Sinya, dive in seatnya bisa digeser ya kan? Okay, that's it for now. Thank you so much. Thank you banget Kak atas waktunya. Silakan jalan-jalan kembali. Ini mah bagus banget, Din. Gue dong, gue gak usah beli baju deh, gak apa-apa. Ini juga bisa ini loh, otomatis start gitu. Jadi lo tinggal pencet. Keren banget ya. Terus katanya ada keluar box gitu di sebelah situ. Coba ya. Dingin loh. Serius, Pak? Dingin, Pak? Cobain deh. Iya. Ya kan? Ih, gila. Keren banget mobil ini. Pet, nyaman banget, Pat. Iya, tahu gue. Yaudah yuk, lihat yang lain dulu lah. Lu gak mau beliin gue mobil kan? Udah. Ayo. Ini malah ditutup, ayo. Nah. Ayo. Gimana sih? Woy. Ih, parah banget lo kemarin ninggalin gue. Sorry, Pat. Gue capek, Pat. Gue... Hari ini maaf nih ya ngajak lagi, soalnya gue mau ngobrol gitu sama desainer-desainer hari ini, sama mau nonton talk show. Yaudah yuk, masuk yuk. Pat, bukannya mau nonton talk show? Oh iya, udah jam segini yuk. Aku mau nanya nih, kalau misalnya menurut kakak karakter fashion di Indonesia tuh gimana sih? Karakter fashion di Indonesia tuh versatile ya. Jadi banyak banget pasar yang ada di Indonesia. Jadi sesuai kebutuhan dan sesuai dengan target marketnya sendiri ya. Satu kalimat untuk temanya Toyota sendiri, Unlock Your Playground itu apa? Unlock Your Playground artinya di sini tuh tempat main kita. Ya udah, ini my second home gitu. Muat banyak. Oke, itu aja sih kak, thank you ya. Oke kak, aku ada beberapa pertanyaan nih buat kakak. Kalau misalnya menurut kakak, masa depan fashion Indonesia tuh bakal kayak apa sih? Kita bisa lihat fashion industry di Indonesia tuh sangat booming dan pesat banget kemajuannya. Terus karakter fashion Indonesia itu bakal melejit banget di kancah dunia internasional, itu setuju apa enggak? Setuju, kita mesti yakin itu bisa terjadi.
Terus kasih pendapat dong untuk Toyota yang berpartisipasi di IFW tahun ini. Iya, memang mobil Sienta ini sangat multi activity banget ya. Jadi artinya dari kegiatan pagi sebelum kantor, misalnya mau ke gym atau yoga, bisa taruh banyak barang. Nah jadi memang dengan mobil Sienta yang belakangnya itu bisa ada dive-in-nya dan bisa lega, itu akan sangat membantu. Gitu. Berarti Sienta udah ngebantu banget ya untuk beraktivitas sehari-hari. Berarti satu kata untuk Sienta Unlock Your Playground apa? Practical. Dimana semuanya praktis. Dari luar kelihatannya stylish dan modern, dan dari dalam itu praktis. Karena kompartemennya kan juga banyak. Jadi kita bisa naruh barang tetap rapi. Gitu, dan organize. Oke, itu aja Kak dari aku. Terima kasih. Wah gila, Clara juga ya, tapi hari ini seru banget loh. Dari kemarin ketemu Clara, ketemu Alika, ketemu Patricia, habis itu tadi ketemu desainer juga kan, ngobrol-ngobrol, gila. Gue gak sabar banget ya, IFW tahun depan, gila. Apalagi mobil yang lo cobain kemarin, Pak. Oh iya, mobil Sienta ya, gila sih, itu bener-bener kayaknya keren banget dan bisa membantu banget buat si desainer-desainer dan fashionista-fashionista yang lain, ya gak sih? Yaudah, gue cabut dulu ya, lo mau cabut juga? Iya, gue cabut dulu ya. Ya udah. Nah, thank you ya. Bye.